Yang berbahagia Dr. Gertrude Jo, pengarah IPG Kampus Gaya, Dr. Hajar Rosmawati binti Hamzah, pengarah IPG Campus Ken, Tuan Doti Asing, pengarah IPG Campus Keningau, Dr. Nazmuddin Bachora, pengarah IPG Campus Tawau, para timbalan pengarah IPG Campus Zon Sabah, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, para pensyara, hadirin sidang maya yang dihormati sekalian. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi kepada tuan-tuan, puan-puan yang hadir bersama secara maya pada hari ini. Selamat datang dan terima kasih kepada semua yang bersama dalam program ilmu yang bertajuk Professional Learning Community PLC IPG Campus Zon Sabah tahun 2022. Tuan-tuan dan puan-puan, program PLC ini merupakan program jalinan kolaborasi bersama di antara 4 IPG Campus Zon Sabah yang antaranya bertujuan untuk membudayakan PLC melalui perkongsian best practices dalam kalangan pemimpin IPG Campus. Untuk itu, dalam program kali ini, kita berpeluang untuk mengikuti beberapa video pembentangan yang bakal dikongsikan oleh ketua-ketua jabatan IPG Campus Zon Sabah. Hadirin yang saya hormati, bagi memulakan program pada hari ini, majlis menjemput yang berbahagia Dr. Gertrude Jo, pengarah IPG Campus Gaya, untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih Encik Abdul Halim Tahir selaku moderator kita pada pagi yang mulia ini. Rakan-rakan pengarah IPG Zon Sabah, Dr. Rosmawati Hamzah, Encik Doti Asing, Dr. Najamuddin Bacharo, semua timbalan pengarah, Dr. Aris Fazil Haji Ujang, Encik Jai Siarus, Datin Dr. Rosina Edinin dan semua barisan pemimpin IPG Kampus Zon Sabah. Salam sejahtera, salam damai, salam Sabah maju jaya. Rasa syukur saya panjatkan kehadrat Tuhan kerana dengan izinnya, maka sekali lagi kita dapat berkumpul dalam YouTube Live bagi program jaringan 4 IPG Kampus Zon Sabah Siri 2. Tahniah saya ucapkan kepada jawatan kuasa penganjur iaitu PLC Gaya yang diketuai oleh Ketua Jabatan Pembangunan Profesionalisme Keguruan Encik Kusaini Muhammad Pangulan. Pemimpin IPG Zon Sabah yang saya hormati sekalian. Komuniti Pembelajaran Profesional memartabatkan pendidikan ke mercu kecemerlangan, sematkan di sanubari dengan tekal, moga generasi gemilang dan terbilang. Kata-kata semangat ini menggambarkan hasrat kita bersama. Semoga pemimpin IPG Zon Sabah akan meneruskan perjuangan untuk memberikan yang terunggul dalam diri anda, agar legasi IPG Zon Sabah dapat kita wariskan kepada bakal-bakal pemimpin yang akan datangnya daripada kalangan pensyara-pensyara kampus kita. Sejajar dengan inisiatif transformasi IPG Fasa 3 2021-2025, fokus adalah kepada pemerkasaan IPG, khususnya kepada kepimpinan yang diterajui oleh Timbalan Pengarah, Ketua Jabatan dan Ketua Unit di Gaya, Ken, Keningau dan Tawau. PLC atau Community Pembelajaran Profesional juga merupakan salah satu daripada aktiviti IPG yang perlu kita pergiatkan di peringkat zon dan kampus. Semoga jaringan kerjasama IPG Zon Sabah ini akan terus diperkasa, KPP menjadi budaya IPG yang kekal dan pembangunan profesionalisme keguruan dalam kalangan pemimpin IPG Zon Sabah akan terus diperkukuhkan demi merealisasikan kluster inisiatif transformasi Institut Pendidikan Guru Malaysia. Akhir kata, KPP berseri penuh makna. 8 pemimpin sempurna berkongsi, tekal saksama serta berwibawa, IPG Zon Sabah unggul beraksi. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Pengarah atas ucapan sebentar tadi. Bagi memulakan program ilmu pada hari ini, majlis menjemput Yang Mulia Tengku Zahiri bin Tengku Abdul Wahab, Ketua Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya dengan pembentangan yang bertajuk
aplikasi Google dalam pengajaran dan pembelajaran. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada pagi ini saya akan berkongsi tentang amalan pengajaran yang saya laksanakan semasa tempoh pandemik, iaitu kelas secara online, di mana saya telah menggunakan platform Google Classroom. Tapi dalam masa yang sama, saya juga cuba mengoptimumkan segala aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh Google dalam pengajaran saya berasaskan kepada Google Classroom tersebut. Saya nampak di sini ada beberapa keistimewaan menggunakan email e-pembelajaran, kerana apabila kita menggunakan email e-pembelajaran, ada beberapa aplikasi yang boleh digunakan secara percuma berbanding kalau kita menggunakan email Gmail secara peribadi. Ada beberapa aplikasi-aplikasi yang disediakan tidak dapat diakses secara percuma, tapi menggunakan email e-pembelajaran ini kita dapat akses dengan mudah dan dapat gunakan dengan baik. Dan saya bukanlah seorang yang pakar dalam ICT, tapi saya cuba melaksanakannya dengan melihat apa yang dibuat oleh rakan-rakan dan menonton tutorial dalam YouTube. Dan apa yang saya buat itu bukanlah yang terbaik, cuma itulah yang saya buat, dan saya rasa sekurang-kurangnya saya telah dapat mencapai objektif yang saya cuba capai dalam pengajaran tersebut. Dan di sini saya akan share dengan tuan-tuan dan puan-puan amalan-amalan yang saya amalkan berdasarkan kepada aplikasi-aplikasi Google yang kita boleh ambil secara percuma dari daripada apa tu site Google tersebut. Okey, saya akan tunjukkan di sini. Ini adalah Google Classroom pengajaran saya pada semester lepas, iaitu saya mengajar satu subjek iaitu PMK 3033 pengajian sirah untuk pelajar-pelajar PISMP Pendidikan Islam semester 2. Okey, pertama sekali saya akan share di mana saya telah menggunakan Google Site sebagai tempat untuk saya menyimpan segala nota-nota yang saya berikan kepada pelajar. Sebenarnya nota-nota tersebut juga telah saya masukkan dalam Google Classroom, tapi saya nampak Google Site apabila kita dapat binanya, maka kita akan dapat meletakkan nota-nota yang telah kita masuk dalam Google Classroom tu secara lebih teratur dan mudah diakses kepada pelajar. Sebagai contoh, kalau tuan-tuan dan puan-puan nampak dalam Google Classroom ni, bagi kuliah 1 saya ada bagi nota, dan kelas 2 juga ada bahan pembelajaran dan nota dan sebagainya. Tapi apabila dan pelajar terpaksa scroll up, scroll down untuk mencari nota-nota tersebut, tapi apabila menggunakan Google Site, di sini adalah saya tunjuk contoh Google Site yang telah saya bina. Okey, dan semuanya juga telah saya share dengan pelajar, di mana saya add pelajar dalam Google Site ini, dan ini adalah Google Site bagi nota-nota kursus PMK 3033 pengajian sirah. Dan ini adalah ucapan selamat datang kepada pelajar. Dan di sini saya share antaranya apa yang ada dalam Google Classroom, saya pindahkan saja ke Google Site. Dan buku rujukan, kemudian macam nota minggu 1. Di sini apa yang telah saya muatkan dalam Google Classroom juga telah saya masukkan dalam Google Site. Dan cara memasukkannya juga adalah mudah, dan saya boleh tunjukkan contoh di sini, iaitu dengan hanya kita memasukkan, meng-embed link daripada
nota di Google Classroom itu kita masukkan ke dalam Google apa tu site. Contoh di sini ialah dengan ini saya buat contoh, mungkin kita boleh buat minggu 12 contoh, dan kemudian kita boleh pergi ke Google Classroom dan kita cari nota yang kita mau masukkan. Dan kita tekan pada butang tiga button ni dan tekan di open new window. Dan dari sini kita boleh ambil embed item. Dan di sini kita copy, kita copy link dia, paste HTML dia, dan kita copy. Dan di sini kita insert dalam bentuk embed, dan kita embed code bukan by URL. Apabila dia telah keluar, maka kita insert dia, dan dia akan muncul di sini. Dan dari sini kita boleh movekan dia mengikut kesesuaian, dan kita juga boleh besarkan dia untuk menampakkan frame dia. Dan lepas tu kita boleh publishkan dia. Okey, jadi sekarang kita boleh tengok balik di utama, dan nota yang telah kita masukkan tadi telah masuk di sini. Okey, ini adalah penggunaan bagi Google Site. Saya rasa Google Site ni sangat baik untuk kita melaksanakan apa tu, memasukkan nota-nota pelajar supaya dia berada dalam bentuk yang lebih tersusun dan mudah kepada pelajar untuk akses kepada nota-nota yang kita berikan. Okey, kemudian aplikasi kedua yang saya mau share, yang saya sendiri telah buat dengan pelajar dan saya pautkan melalui link di Google Classroom, ialah penggunaan Google Jamboard. Ini adalah refleksi pelajar tentang Google Jamboard, dan sekiranya saya telah siap buka, kalau tekan di situ dia akan bawa ke sini. Dan ini adalah refleksi yang diberikan oleh pelajar-pelajar saya kepada tentang pelajaran pengajian Sirah PMK 3033. Saya rasa Jamboard ini juga banyak membantu, dan dia juga memudahkan pelajar untuk berinteraksi dengan pensyarah. Semasa mengajar tu mereka boleh terus buat benda ni, dan di sini kita boleh, pelajar-pelajar boleh tukar tajuk sekiranya perlu, dan banyak apa tu kemudahan yang disediakan seperti download sebagai PDF, save frame as image sekiranya kita mau ni, dan kita juga boleh duplicate, buat copy dan gunakan sekali lagi mungkin untuk apa-apa tujuan lain. Dan boleh juga kalau sekiranya mau tukar balik tajuk itu, kita boleh rename dia. Dan di sini juga kita boleh present dia dalam Meet yang akan memudahkan kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Dan di sini terdapat banyak tool yang kita boleh gunakan dalam ketika kita menggunakan Google Jamboard. Dan di sini saya minta pelajar menggunakan sticky note, maka mereka menggunakan sticky note dan boleh tukar pelbagai warna, hijau, biru, pink dan orange. Okey. Kemudian
Seterusnya saya juga dalam semasa mengajar PMK 3033, saya juga ada menggunakan satu aplikasi yang dipanggil sebagai podcast, Google Podcast. Saya yakin dan percaya tuan-tuan tahu apa itu podcast, iaitu lebih kepada bentuk audio. Dalam kuliah 7, saya mengajar berkaitan dengan Perang Badar. Saya juga ada memberikan mereka video melalui YouTube. Tapi pada masa yang sama, saya juga mahu mereka belajar mendengar cerita tentang Perang Badar. Jadi saya gunakan podcast. Di sini adalah podcast yang saya gunakan. Apabila di diklik pada itu, dia akan bawa kepada Perang Badar. Sebab ini saya sudah set untuk Perang Badar, dan apabila saya copy link dia, dia akan terus bawa kepada Perang Badar. Sebenarnya kita bukan saja Perang Badar, kalau kita contohnya mau cari mengenai Al-Quran, berdasarkan kepada podcast juga kita boleh search dia di sini, dan banyak Al-Quran dan terjemahan bahasa Melayu. Dan kita juga boleh minta pelajar kita subscribe, dan kita juga boleh copy link dia dan kita linkkan di apa tu pada Google Classroom, dan pelajar kita akan dengan mudah akses kepada podcast yang kita cari. Dan kita juga boleh menyuruh pelajar mencari sendiri menggunakan Google Podcast, dan sebenarnya banyak lagi apa tu tajuk-tajuk lain yang disediakan dalam podcast ini. Dan kalau kita tengok banyak pilihan, cuma kena pertama sekali sebelum saya betul-betul link tu saya dengar dulu. Saya takut kalau kadang maklumat tentang agama ni kita kena agak berhati-hati, takut apa tu ada unsur-unsur yang terkeluar daripada Islam, walaupun nampak macam Quran tapi mungkin ada unsur Syiah dan sebagainya. So kita kena tapis dulu, barulah kita linkkan dia kepada pelajar untuk mereka akses sebagai maklumat pembelajaran mereka. Dan saya rasa Google Podcast ni juga banyak membantu. Antara sebabnya ialah bila menggunakan audio berbanding dengan YouTube. YouTube ni dia nampak gambar pun nampak dan audio pun nampak. Jadi mungkin dia agak berat dari sudut untuk pelajar akses. Tapi kalau podcast ni dia ringan sikit, so pelajar boleh akses dia dengan cepat. Dan saya rasa podcast ni banyak membantu, dan banyak tajuk-tajuk yang ada di sini. Contohnya kalau banyaklah yang kita boleh search saja di sini, dan banyak tajuk-tajuk yang keluar. Dan yang bagusnya ialah kita boleh linkkan di Google Classroom untuk diakses kepada pelajar-pelajar kita yang kita pilih sendiri, ataupun kita boleh juga minta pelajar-pelajar kita akses dan masuk cari di Google Podcast sebagai persediaan mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang kita ingin sampaikan. Okey, dan aplikasi terakhir yang saya nak share ialah Google Chat. Google Chat ni juga adalah sangat bagus dan sangat membantu, sebab dia sama juga, hampir sama juga dengan WhatsApp. Cuma apa yang ada dalam Google Chat ni, saya rasa dia macam juga Google Classroom, dia lebih tersusun. Dan yang bagusnya ialah dia juga, semua ini juga boleh di download di dalam handphone. Cuma hari ni saya gunakan laptop. Dan dia lebih, saya rasa dia lebih baik daripada WhatsApp dari sudut kalau nak gunakan apps chatting untuk pembelajaran. Amat dicadangkan untuk menggunakan Google Chat. Dan di sini apabila ada dua pelajar saya mengatakan bahawa sebab mereka berada di rumah, sebab pelajaran ini disampaikan pada semester lepas, mereka mempunyai masalah talian. Jadi walaupun Google Classroom juga boleh diakses
melalui internet. Tapi saya rasa Google Chat lebih ringan dan pelajar lebih mudah mengakseskan dia. Jadi di sini saya ada buat, walaupun ini adalah soalan kerja kursus lah, yang saya juga beri taklimat melalui Google apa tu, Google Meet. Tapi untuk dua pelajar itu memang mereka tidak dapat masuk sebab waktu saya sampaikan taklimat. Jadi saya sediakan mereka link melalui Google Chat, dan di sini mereka boleh masuk melalui Google link, dan ini adalah Google Chat. Ini adalah layout berdasarkan kepada komputer, tapi kalau kita tengok di handphone pun boleh, dan dia lebih kalau di handphone dia lebih clean, lebih teratur. Okey, dan untuk kerja kursus itu dia ada dua, satu chat dan ada space. Kita guna, boleh guna untuk chat, untuk macam saya gunakan juga ini untuk dapatkan feedback dari pelajar-pelajar. Walaupun boleh juga gunakan Google Classroom, tapi Google Classroom tu saya rasa Google Chat lebih baik untuk kita berinteraksi secara maya dengan pelajar dalam chatting. Ini adalah antara yang saya buat dengan pelajar. Kemudian untuk kerja kursus saya gunakan space, dia ada dua, chat space, dan dia juga ada meet, dan dia juga sediakan macam di sini ikon-ikon, dan kita juga boleh upload file, kita juga boleh secara automatic access kepada Google Drive, baik di laptop maupun di handphone, sekiranya kita download apps tu di handphone kita. Kemudian kita juga boleh gunakan Google Doc, dan kita juga boleh gunakan Meet melalui Google Chat. Dan untuk kerja kursus ini yang saya sediakan untuk pelajar yang memberitahu tentang masalah mereka dalam akses kepada internet, dan respon mereka adalah alhamdulillah saya dapat muat turun tugasan yang diberikan. Dan maksudnya sekiranya menggunakan Google Classroom lebih lambat bagi mereka akses, tapi menggunakan Google Chat lebih memudahkan pada pelajar-pelajar untuk akses kepada bahan yang kita nak sampaikan. Dan pada pendapat saya secara peribadi, Google Chat ni banyak dapat membantu kepada pelajar-pelajar yang menghadapi masalah talian. Dan kita juga boleh gunakan ini sebagai sekiranya buat tutorial secara online untuk ambil kehadiran dan sebagainya, juga lebih baik daripada sekiranya kita menggunakan WhatsApp. Itu pendapat saya secara peribadilah. Dan jadi menggunakan keempat-empat aplikasi ini, Google Site, Jamboard, Podcast dan Google Chat semasa melaksanakan kursus PMK 3033 bagi Jamboard, bukan saja untuk refleksi, saya juga banyak menggunakan Jamboard ketika melaksanakan pembelajaran pada topik-topik yang lain, dan sangat berkesan dan dapat membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Begitu juga dengan podcast, saya rasa dia juga adalah salah satu sumber yang dapat membantu pelajar, sebab apabila saya mengajar sirah ni, pelajar lebih banyak perlu mengetahui tentang sejarah-sejarah. Mereka perlu bukan saja menonton, mereka juga perlu banyak mendengar. Dan podcast yang bukan yang disediakan oleh Google tu, yang isi kandungan yang telah dimuat naik oleh mereka-mereka yang mau share di Google Podcast tu, boleh diakses kepada oleh pelajar kita. Dan begitu juga dengan Google Chat, saya rasa dia adalah satu alternatif yang baik untuk kepada pelajar-pelajar, terutama yang menghadapi masalah talian. Saya rasa itu saja apa yang telah saya integrasikan. Di sebalik menggunakan Google Classroom, saya juga dapat menggunakan Google Site, Jamboard, Podcast dan Google Chat untuk tuan-tuan dapat
tahu dengan lebih lanjut macam mana menggunakannya, mungkin boleh tengok tutorial di YouTube ataupun boleh berjumpa dengan pakar-pakar yang ada di IPG kita masing-masing. Sebab secara ikhlasnya saya juga seorang yang sangat lemah tahap penguasaan ICT. Cuma saya tengok tutorial dan saya juga berjumpa kawan-kawan yang lebih mahir dan pakar dan bertanya mereka macam mana saya dapat menggunakan ICT apa tu benda-benda ni dengan baik dan dapat menggunakannya dengan baik dalam pengajaran dan pembelajaran saya. Saya rasa itu saja yang saya nak share pada hari ini. Semoga walaupun tak banyak dan mungkin simple, mungkin tuan-tuan telah dapat buat dengan lebih baik. Mungkin bagi yang belum tahu, mungkin boleh kita sama-sama berkongsi dan manfaatkan. Itu saja, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Mulia Tengku Zahiri bin Tengku Abdul Wahab di atas perkongsian itu tadi. Seterusnya dijemput Dr. Ronald Yusri Batahong, Ketua Jabatan Sains Teknologi dan Matematik Institut Pendidikan Guru Kampus KEN dengan tajuk pembentangan Peneraju Pembudayaan Pendidikan STEM. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Salam sejahtera dan salam KEN kerana engkau nama terbilang. Saya Dr. Ronald Yusri Batahong ingin membentangkan perkongsian amalan terbaik Jabatan STEM IPG Campus KEN sebagai peneraju pembudayaan pendidikan STEM. Jabatan STEM IPG Campus KEN diketuai oleh seorang ketua jabatan serta dibantu oleh seorang timbalan ketua jabatan dan dua ketua unit, iaitu ketua unit sains dan matematik. Jumlah kekuatan pensyara adalah seramai 16 orang yang terdiri daripada seorang pensyara grade HC, tiga pensyara cemerlang grade HAS DG54, tujuh orang pensyara kanan grade DG54, seorang pensyara cemerlang grade DG52 dan empat orang pensyara grade DG48. Fungsi utama JSTEM. Tanggungjawab utama JSTEM adalah melahirkan guru STEM yang kompeten melalui enam program yang terdiri daripada PDPP Sains Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah, PDPP Matematik Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah, PISMP Sains, PISMP Matematik dan PPISMP Sains serta PPISMP Matematik. Di samping itu juga, JSTEM turut bertanggungjawab dalam memberikan latihan profesionalisme berterusan kepada guru-guru dalam perkhidmatan. Sebagai peneraju pembudayaan pendidikan STEM, JSTEM melaksanakan beberapa program pembudayaan pendidikan STEM di peringkat IPG sehinggalah di peringkat kebangsaan seperti Program Inquiry Based Science Education IBSE, Program Matematik Secara Inquiry PMSI, Robotik, Modul Latihan Intervensi Berfokus MOLID, Dual Language Program DLP dan Program Tamu STEM atau E-Tamu STEM. IBSE dan PMSI JSTEM. JSTEM IPG Campus KEN terlibat aktif dalam bengkel kerja pemantapan jurulatih utama IBSE JPN Negeri Sabah dan JPN Wilayah Persekutuan Labuan serta melaksanakan bengkel IBSE di sekolah seperti SMJK Sheikh Hua Johor dalam tahun 2020 hingga 2021. Selain daripada itu, JSTEM juga telah mengadakan pertandingan eksplorasi Solu IBSE Challenge
peringkat kebangsaan 2019 yang melibatkan pelajar PISMP Science dan Matematik IPG Campus Scan dan Sekolah Kluster Kecemerlangan SKK Koporingan serta PPD Tuaran pada 3 Oktober 2019. Bagi memperkasa pengetahuan IBAC dan PMSI dalam kalangan pelajar, JSTEM telah mengadakan bengkel IBSE dan PMSI pada 18 Januari 2021 secara maya agar para pelajar PISMP Sains dan Matematik menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran ini sebelum bergraduasi dan berkhidmat sebagai guru sains dan matematik di sekolah rendah nanti. Robotik JSTEM. JSTEM IPG Campus Scan juga meneroka satu bidang baru dalam STEM yaitu robotik. Usaha ini mula berputik pada tahun 2019 melalui kursus SCS3342 dan MTES3342 Inovasi Digital dalam program PISMP Science dan PISMP Matematik. Dalam tahun berkenaan, JSTEM telah berjaya menyertai pertandingan Project ExxonMobil UKM STEM Club at Sabah 2019, anjuran UKM dan KPM. Seterusnya, pada tahun 2020, JSTEM telah mengadakan bengkel perkongsian coding Arduino dan pertandingan inovasi robotik JSTEM 2020. Semangat semakin membara. Pada tahun 2021, JSTEM terus mengadakan webinar Robotic Talk at IPG Ken yang terbuka kepada semua pendidik di seluruh negara. Bengkel robotik khas untuk pensyarah STEM IPG Ken turut diadakan dan seterusnya JSTEM dan pelajar PISMP dan PPISMP Science dan Matematik telah menyertai Bengkel Asas Robotik Training for Trainers TOT, Bengkel Bimbingan IPG Robotik Virtual Challenge IPG RVGC dan berjaya mendapat anugerah Johan kategori IPG terbaik dalam pertandingan IPG Robotic Virtual Challenge IPG RVGC peringkat kebangsaan anjuran IPGM dan IPGK Sultan Mizan. Untuk menunaikan tanggungjawab kepada guru-guru dalam perkhidmatan, JSTEM turut berperanan sebagai tenaga pengajar utama dalam bengkel robotik kepada bakal jurulatih utama dalam kalangan guru-guru RBT di negeri Sabah dalam tahun 2019. Molip. JSTEM IPG Campus Ken juga terlibat sebagai penceramah dalam bengkel kerja TOT modul Molip numerasi tahun 2 dan tahun 3 siri 1 dalam talian di program literasi dan numerasi PLAN. Inisiatif 24 Zon Sabah pada 14 hingga 16 Jun, 21 hingga 23 Jun dan 5 hingga 7 Julai 2021. Program DLP JSTEM. Dalam pelaksanaan dual language program DLP, JSTEM IPG Ken turut berperanan sebagai konsultan DLP IPGM yang terdiri daripada Dr. Chiam Sun Me, Puan Ainul Hadim, Encik Tan Cho Chiu dan Puan Lo Kisun. JSTEM berperanan sebagai sebahagian daripada konsultan dalam beberapa bengkel DLP KPM di Zon Timur dan Zon Utara, bengkel DLP KPM Fasa 2 dalam talian dan program for DLP Sarawak Year 1 Science Teachers dalam tahun 2019 hingga 2021. Dalam pada itu, JSTEM turut memastikan pelajar PISMP Sains dan Matematik dapat mengikuti bengkel DLP sebelum tamat pengajian dan mereka berkelayakan untuk mengajar di sekolah DLP nanti. Tamu STEM. Program Tamu STEM di sekolah rendah dan sekolah menengah yang berkonsepkan pameran dan aktiviti sains dan matematik merupakan program tradisi jabatan ini.
Sebelum pandemik COVID-19, program ini diadakan secara fizikal di sekolah rendah dan sekolah menengah terpilih di negeri Sabah. Walau bagaimanapun, pada tahun 2021, program ini telah diinovasikan dengan perlaksanaannya secara dalam talian dan melibatkan beberapa sekolah rendah yang berada di seluruh negara. Selain daripada itu, usaha membukukan semua aktiviti sains dan math dalam pengisian ITAMU STEM ini telah dilakukan sebagai rujukan para siswa guru dan juga guru-guru STEM dalam perkhidmatan. Integrasi teknologi dalam kurikulum digital learning. Dalam usaha KPM meningkatkan aplikasi pembelajaran digital dalam kalangan warga guru, KPM, JSTEM IPG CampusCan juga turut mengaplikasikan pengajaran digital dalam pengajaran dan pembelajaran di jabatan serta menjadikan alam digital sebagai perkongsian bahan PDP, hasil kerja pelajar, hasil penerbitan, dan hasil inovasi pensyarah. Aplikasi pengajaran digital ini turut dirancangkan lagi dengan keperluan norma baru akibat penularan COVID-19 yang melanda negara dan amnya dunia. JSTEM mengambil inisiatif untuk mengadakan webinar perkongsian aplikasi Telegram dalam PDPR secara maya bagi memperkaya pengetahuan para guru siswa dan guru-guru dalam perkhidmatan dalam melaksanakan PDPR dan norma baru pada 9 Julai 2021. Pembudayaan penyelidikan dan inovasi pendidikan STEM. Penyelidikan JSTEM. Sebagai peneraju pembudayaan pendidikan STEM dalam tahun 2019 hingga 2022, JSTEM IPG CampusCan telah berjaya mendapat geran penyelidikan FRGS bernilai Rp70.000 bagi kajian bertajuk Kajian Hubungan Sifat Fizikal, Getaran dan Bunyi Alat Muzik Sundatang dan mengambil peranan sebagai ketua penyelidik serta menjadi ahli penyelidik dalam penyelidikan bergeran dengan nilai RM41.000 Malaysia dengan kolaborasi penyelidikan IPG CampusCan dan UMS. Dalam tahun 2018 hingga 2021, JSTEM telah berjaya menghasilkan 19 artikel penyelidikan secara berpasukan yang telah dibentangkan atau diterbitkan di peringkat IPG, negeri, kebangsaan, serantau, dan antara bangsa. Selain daripada itu, JSTEM, IPG CampusCan melalui pensyarah cemerlang Grade HC, Dr. Chiam Sun Mei telah dijemput sebagai pengucap utama di beberapa seminar seperti Third International Conference on Languages, Linguistics and Society, ICLA-LIS 2021, bicara profesional pena sambutan Hari Guru peringkat TPD Beluran dan persidangan program wacana kelestarian pendidikan sains di Sabah anjuran Fakulti Psikologi dan Pendidikan UMS. Inovasi JSTEM. JSTEM IPG CampusCan juga turut menghasilkan karya inovasi pendidikan STEM dan berjaya menghantar 13 penyertaan dalam pertandingan inovasi pada tahun 2021. 24 penyertaan dalam tahun 2020 dan 15 penyertaan dalam tahun 2019. Di pelbagai pertandingan inovasi peringkat IPG, negeri, kebangsaan dan antarabangsa serta berjaya mendapat anugerah pingat-pingat gangsa, perak dan emas. Pencapaian tertinggi ialah mendapat Double Gold Award dan Gold Award semasa International Multidisciplinary Innovation Competition
IMIC 2021 pada 30 Januari 2021, anjuran AID Conference Malaysia pada tahun 2021 oleh Dr. Ku Chui Hun dan Profesor Dr. Lee Yun Fa. Ini adalah contoh inovasi-inovasi yang berjaya mendapat pingat di peringkat kebangsaan. Anugerah Emas Inovasi Kategori Pengurusan Fail Khusus 2020. KIK 2019 PJA Naib Johan Anugerah Emas Pertandingan KIK IPJM 2019. Inovasi Peringkat Negeri. Sebahagian daripada karya inovasi JSTEM telah diterbitkan dalam bentuk buku sebagai rujukan para siswa guru dan amnya warga pendidik seperti karya Teach Science STEM at Home, Panduan Alternatif Amalan Pedagogi Pendidikan Sains atau STEM, X-Match, MET, Petak Jam Ajaib 2.0, Satu Alternatif Menguasai Sifir Darab, Dengan Mudah dan Model Method, Satu Alternatif Menguasai Operasi Asas dengan Kaedah Visual. Penerbitan Pendidikan STEM oleh JSTEM. Dalam usaha penerbitan berkaitan pendidikan STEM di JSTEM, IPG CampusScan, JSTEM telah menghasilkan 20 hasil nukilan secara berpasukan tentang pendidikan STEM. Buku-buku ini telah diterbitkan dalam bentuk naskah buku dan e-book. Kolaboratif JSTEM. Sebagai peneraju pembudayaan pendidikan STEM, JSTEM IPG CampusScan juga giat melaksanakan kerjasama kolaboratif bersama rakan-rakan pensyara di IPG lain, guru-guru, sekolah, SISC+, PPD, JPN, IAB, dan UMS. Antara kerjasama kolaboratif JSTEM dengan pihak luar ialah penganjuran webinar inovasi berimpak tinggi dalam pendidikan, webinar Robotic Talk at IPG CampusScan, program IPG menjulang bahasa etnik Malaysia, kolaborasi IBSE dan PMSI dengan SK Pukak, SK Koporingan, SK Guakon, SK Mantok, SK JC St. James, Likas, PPD Tuaran, PPD Kota Belud dan JPN Sabah serta JPN Labuan. Projek Hikmat Community. Sebagai peneraju pembudayaan STEM, JSTEM IPG CampusScan juga menjalankan projek Hikmat Community di Sekolah Keporingan pada 23 April 2021 dengan melaksanakan perkongsian idea dan penggunaan produk inovasi multi-layered match dengan guru-guru dan ibu bapa di sekolah tersebut. Program ini bertujuan berkongsi dengan guru-guru dan ibu bapa satu cara alternatif untuk membimbing anak-anak mereka dalam menyelesaikan masalah matematik. Konsultansi JSTEM. Sebagai peneraju pembudayaan pendidikan STEM, JSTEM IPG
Campus Scan juga melaksanakan tanggungjawab sebagai konsultan dalam pendidikan STEM. Dalam tahun 2018 hingga 2021, beberapa pensyara STEM terlibat sebagai pakar rujuk penulisan modul STEM kerjasama Pusat STEM Negara dan UPSI, TPU, Tenaga Pengajar Utama, IBSI, Pusat STEM Negara, penyunting karya nukilan penerbitan Sabah Forestry Department, pencerama amalan PDPC, NPDL, pentaksiran alternatif, dan OBE di AMC College Kota Kinabalu, dan Reviewer Journal E-Colloquium Kesarjanaan Cendikia Baharu IPG. Selain daripada itu, para pensyara STEM juga sentiasa dijemput sebagai panel atau juri dalam seminar-seminar penyelidikan dan pertandingan inovasi sehingga di peringkat antara bangsa. Contoh penglibatan dalam sebagai panel adalah seperti penglibatan Dr. Chiam Sun Mei sebagai penilai kertas kajian E-Colloquium Pendidikan Peringkat Kebangsaan PPD Miri 2020. Sebagai kesimpulannya, daripada perkongsian ini, JSTEM IPG Campus Scan sentiasa berusaha menambah baik amalan terbaiknya sebagai peneraju pembudayaan pendidikan STEM yang down to earth, realistic, practical, dan bersesuaian dengan dimensi baharu pendidikan berlandaskan perancangan strategik IPG Campus Scan dan inspirasi IPGM. Semoga perkongsian amalan terbaik ini dapat mendorong kita semua dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik. Sekian dan terima kasih. Majlis mengucapkan terima kasih di atas perkongsian daripada Dr. Ronald Yusri Batahong sebentar itu tadi. Hadirin yang saya hormati, kita teruskan majlis dengan menjemput Encik Samih bin Kukung dari Jabatan Pembangunan Latihan Institut Pendidikan Guru Kampus Keningau dengan pembentangan yang bertajuk Penggunaan ABM, Carta Suku Kata dan Inovasi SEM Smart Co-Kit sebagai transformasi dalam pelaksanaan dan pembelajaran di rumah semasa pandemik COVID-19. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua. Nama saya Sami bin Kukung dari Institut Pendidikan Guru Kampus Keningau, Sabah, Malaysia. Pada hari ini saya akan berkongsi satu tajuk kajian tindakan bertajuk penggunaan kombinasi ABM Carta Suku Kata KV dan inovasi SEM Smart Co-Kit meningkatkan penguasaan membaca suku kata KV dalam kalangan murid prasekolah SK Sungai Bedaun semasa PDPR pandemik COVID-19. Dalam KSPK Semakan 2017, kurikulum standar prasekolah memberikan fokus utama dalam tunjang komunikasi adalah kemahiran bahasa dan seni bahasa, dan salah satu daripada komponennya adalah BM 2.3 iaitu membina dan membaca suku kata KV dan perkataan. Dalam kajian saya ini, saya dapati murid masih lemah selepas penilaian awal, dan sebenarnya kemahiran membaca ini sangat penting kepada murid prasekolah sebelum mereka melangkah ke tahun 1, dan peningkatan pencapaian penguasaan murid selepas menggunakan ABM Carta Suku Kata KV dan SEM Smart Co-Kit ini telah berjaya terbukti dengan penggunaan bahan ABM inovasi SEM Smart Co-Kit digunakan sepanjang pandemik di rumah oleh murid.
Ini adalah standar kandungan di dalam BM 2.3 membina dan membaca suku kata dan perkataan. Dalam pelaksanaan kajian tindakan, yaitu pemerhatian isu dalam kitaran yang pertama, isunya selepas penilaian melalui bacaan carta suku kata KB, saya dapati bahwa murid masih ramai yang belum menguasai suku kata KB. Ini kerana keadaan pandemik menyukarkan lagi untuk mengajar murid, dan ibu bapa bekerja tidak mempunyai masa untuk membimbing anak mereka di rumah. Dan selepas itu, saya menjalankan pelaksanaan kajian tindakan, yaitu memberikan pemerhatian, yaitu isu dalam proses isu yang sama, yaitu penilaian melalui bacaan video WhatsApp. Didapati murid masih ramai yang belum menguasai suku kata KB, dan ada juga di antara mereka yang telepon tidak mempunyai cukup data dan handphone terhad karena digunakan oleh anak yang lain. Pelaksanaan kajian seterusnya dalam merancang objektif, saya telah objektif ini adalah meningkatkan penguasaan bacaan suku kata KB dengan menggunakan bahan carta, yaitu saya agihkan carta suku kata KB, saya print dan saya agihkan, dan ibu bapa ambil di pondok pengawal, dan saya hanya mengambil 10 orang murid yang masih lemah. Seterusnya, saya melaksanakan tindakan metodologi, yaitu menggunakan bahan carta suku kata KB berwarna untuk kitaran yang pertama, dan ibu bapa membantu membimbing anak membaca suku kata KB menggunakan carta suku kata KB ini, dan metodologinya adalah kualitatif dengan menggunakan analisis dokumen bacaan murid selepas menggunakan bahan carta suku kata di rumah. Ini adalah langkah-langkah bimbingan ibu bapa dari rumah, yaitu ibu bapa membimbing murid membaca suku kata dan diikuti oleh murid, dan selepas dibimbing, ibu bapa akan menyuruh murid membaca tanpa bantuan ibu bapa. Ini adalah data penguasaan suku kata. Pelaksanaan kajian dalam suku kata E didapati berlaku peningkatan di sini dari 69 kepada 127. Kemudian kita data penguasaan suku kata I 86 kepada 120. Kemudian data penguasaan suku kata I dari 83 di latihan 1 kepada latihan 2 156. Kemudian data penguasaan suku kata O dalam kitaran pertama dari 70 kepada 138. Kemudian data suku kata U 64 kepada 123. Dan saya dapati daripada 10 orang murid tadi, saya dapati dan melalui analisis yang saya lakukan, terdapat 5 orang murid yang tidak menunjukkan penguasaan yang ketara di dalam kitaran satu tadi. Oke, kemudian saya pergi kepada kitaran yang kedua, yaitu isu yang sama, yaitu selepas penilaian melalui bacaan carta suku kata KB, saya dapati ramai murid yang sudah menguasai bacaan suku kata, namun ada 5 murid memerlukan bimbingan lebih, yaitu objektif tercapai dengan menunjukkan peningkatan, tetapi terdapat 5 orang yang masih menunjukkan peningkatan yang tidak ketara. Kemudian saya teruskan kepada kitaran yang kedua. Kemudian dalam pelaksanaan kajian pemerhatian kitaran kedua, masih terdapat 5 orang murid yang menunjukkan peningkatan yang tidak ketara, yaitu di bawah 5 marka dan kekal. Kemudian 5 murid ini memerlukan latihan yang kerap. Kemudian di dalam kitaran kedua ini, penggunaan bahan suku carta kurang digunakan oleh murid. Dan kemudian untuk kitaran yang kedua, saya telah menggunakan inovasi SEM Smart Cookie. Kemudian saya merancang objektif, yaitu objektifnya masih sama, yaitu meningkatkan penguasaan ketara bacaan suku kata KB, yaitu melebihi 5 marka ke atas. Dengan kitaran yang kedua ini, saya berfokus kepada menggunakan inovasi pula, yaitu SEM Smart Cookie, yaitu saya agihkan bahan inovasi SEM Smart Cookie ini kepada 5 orang murid, dan dengan memilih 5 orang murid yang lemah tadi dari antara 10 tadi itu. Kemudian tindakan metodologi, saya menggunakan inovasi SEM Smart Cookie dengan cara ibu bapa membantu membimbing anak membaca suku kata menggunakan inovasi. Kemudian metodologi kualitatif analisis dokumen, yaitu dengan bacaan murid selepas menggunakan bahan inovasi SEM Smart Cookie. Ini antara langkah-langkah bimbingan ibu bapa dari rumah, yaitu ibu bapa membimbing murid membaca setiap suku kata, kemudian ibu bapa menanggalkan suku kata yang velcro ini, kemudian murid akan melekatkan semula suku kata tersebut. Konsep di sini adalah ditambah dengan belajar sambil bermain supaya murid dapat mengekalkan momentum untuk belajar dan lebih seronok. Kemudian ini adalah data penguasaan suku kata E bagi kitaran 2, kita dapati bahwa peningkatan 51.
Untuk suku kata I peningkatan sebanyak 47. Data penguasaan suku kata I pula peningkatan 47. Suku kata O peningkatan 48 dan suku kata U peningkatan 54. Namun daripada 5 ini tadi, saya dapati ada 2 murid, iaitu murid 2 dan murid 8 yang tidak menunjukkan penguasaan melebihi 9 dari 18 suku kata. Jadi saya teruskan dengan kekitaran yang ketiga dengan memilih isu yang sama, yaitu melalui penilaian bacaan menggunakan inovasi tadi, saya dapati ramai yang menguasai tetapi ada 2 murid yang masih memerlukan bimbingan. Sebab objektif saya mahu semua murid menguasai sepenuhnya. Kemudian saya teruskan kekitaran yang ketiga, yaitu isu yang masih sama, yaitu masih terdapat 2 orang murid yang menunjukkan peningkatannya tidak melebihi peningkatan 9 mata, yaitu 2 orang murid yang memerlukan yang murid ini perlu latihan yang kerap kerana ibu bapa perlu fokus kepada anak yang lain. Dan di dalam kitaran yang kedua ini, saya telah menggabungkan inovasi daripada kitaran 1 dan kitaran 2, iaitu penggunaan bahan carta suku kata inovasi SEM Smart Toolkit dengan carta tadi supaya dapat digabungkan bersama dalam kitaran ketiga. Kemudian objektif yang sama meningkatkan penguasaan suku kata KV tetapi kepada 2 orang untuk kitaran yang ketiga dengan menggunakan gabungan carta suku kata KV dan SEM Smart Toolkit dengan jumlah murid 2 orang. Dan tindakan metodologi dalam kitaran yang ketiga menggunakan gabungan carta suku kata KV dan inovasi SEM Smart Toolkit. Ibu bapa membantu membimbing anak mereka membaca suku kata KV menggunakan carta suku kata KV dan inovasi SEM Smart Toolkit. Metodologi yang sama dengan kualitatif analisis dokumen bacaan murid selepas menggunakan inovasi tadi. Ini adalah data analisis yang saya dapati 2 orang murid yang tadi, dan jika kita perhatikan dari semua suku kata ini menunjukkan peningkatan 100% melebihi 9 peningkatan. Ini adalah kitaran kajian secara gambaran secara keseluruhannya, yaitu di dalam kitaran yang pertama saya menggunakan carta suku kata, cek kitaran yang kedua saya menambah baik penggunaan inovasi pula menggunakan inovasi SEM Smart Toolkit, kemudian kitaran yang kedua saya menggabungkan carta suku kata dan inovasi SEM Smart Toolkit. Jadi secara kesimpulannya saya dapati bahwa ABM carta suku kata KV dan inovasi SEM Smart Toolkit ini membantu meningkatkan penguasaan membaca suku kata KV dalam kalangan murid prasekolah. Selain itu, ABM dan inovasi kekuatan sebenar adalah repetition supaya murid dapat melatih untuk mengenal dan mengingat. Jadi itu saja perkongsian saya pada pagi ini, perkongsian kajian tindakan yang bertajuk penggunaan ABM carta suku kata KV dan inovasi SEM Smart Toolkit membantu meningkatkan penguasaan membaca suku kata KV dalam kalangan murid prasekolah SK Sungai Bedaun, wilayah Persekutuan Labuan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Cik Samih bin Kokong atas perkongsian sebentar tadi. Hadirin yang saya hormati, terima kasih diucapkan kepada semua pembentang. Semoga perkongsian ilmu yang diberikan dalam program ini dapat memberikan manfaat kepada semua hadirin maya. InsyaAllah kita akan bertemu dalam sesi perkongsian Best Practices pada program seterusnya masa akan datang. Sekian, terima kasih.